Kedatangan calon prajurit TNI Angkatan Laut dan Brimob yang dipimpin oleh Wakil Komandan Pusladik Sarmil, Letkol Marinir Laode Cimi Herizal Rahman, dan Kasubag Rendiklat Pusdik Brimob Watukosek AKBP Winarto diterima langsung oleh Komandan Kavaleri 2 Marinir, Kolonel Marinir Muhammad Rizal. Di sarang petarung marinir ini, para calon prajurit belajar tentang berbagai karakteristik alutsista seperti tank PT-76M dan BMP-3F, LVT-7 A1, PTR-50PM, PTR-50PK, KAPA K61, dan KAPA PTS. Serta untuk menambah motivasi bagi seluruh siswa, diberikan kesempatan untuk menaiki rampur bermanuver berkeliling area kesatrian. Kegiatan integrasi yang disiapkan oleh lembaga merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para siswa tentang persenjataan yang dimiliki Resimen Kavaleri 2 Marinir TNI Angkatan Laut. Tentunya momentum ini bagi para siswa integritas TNI Polri juga untuk saling mengenal bahwasannya TNI Polri adalah satu integrasi dalam menjaga kedaulatan bangsa.